Zal. Mama nak kesat badan Zal. Mama nak salinkan baju Zal. Ya? Zal? Zal? Zal dah sedar, Zal? Mama ni. Zal dah sedar? Hey, Rayu. Saya tak suka awak nak bergurau macam ni. Saya tak suka awak main-mainlah. Abang, saya tak bergurau, bang. Abang tak percaya abang balik sekarang juga. Pagi tadi sebelum saya keluar, saya pergi tengok dia dekat bilik. Saya tengok macam tu je, tak bergerak apa pun. Abang, ada abang tengok mata dia tak? Ha? Pejam ke celik? Kalau pejam maknanya dia tengah tidur, abang. Hey, Rayu. Kau dengar sini. Kalau saya balik nanti, saya tengok dia masih lagi keadaan macam tu tak bergerak. Siap kau. Duduk depannya. Adam dah ada mama baru tau, Adam. Aha. Kejap lagi papa bawa balik mama baru. Adam dah tak sunyi. Ada mama, ada papa. Ya, 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 ya. Rayu mana? Zaria. Papa. Zaria, papa ni. Waalaikumsalam. Adam, tengok siapa dah sampai ni. Adam tidur. Ya, ya, sihat alhamdulillah. Hai. Apa ni? Baik. Dah. Sini Adam boleh. Ah, tidur tidur tak apa tak apa. Ya. Main, main main main. Lama dah tidur. Baru juga ni terlena. Abang, sekarang ni macam mana bang? Apa kita nak bagi tahu Zalia? Macam mana kita nak bagi tahu dia? Mana saya tahu dia nak sembuh macam tu. Ha, itulah bang. Percaya sangat jangkaan doktor. Habis tu nak percayakan pada siapa? Bomo. Doktor ada alasan saintifik untuk menyokong jangkaan dia. Itu kerja dia. Dah Tuhan nak panjangkan umur Zalia. Takkan kita nak pertikaikan pula? Alhamdulillah. Sedar pun abang kebesaran Tuhan. Tapi keputusan terburu-buru abang tu menyusahkan kita semua. Saya akan beritahu Zalia perkara yang sebenarnya. Dan saya tak mau tipu dia lagi. Anak kita akan lebih menderita, bang. Di mata semua orang dia dah mati. Macam mana dia nak teruskan hidup dia? Kita akan betulkan kesilapan kita. Macam mana dengan Asmara? Dia dah menikah dengan Melati. Nak buat macam mana lagi? Asmara sendiri tahu yang Zalia dah mati. Semua orang tahu yang Zalia dah mati. Saya sendiri tak jangka yang Zalia nak sembuh macam tu. Nak buat macam mana? Kita nak buat apa sekarang ni? Nak buat macam mana? Semuanya dah jadi sejarah. Sejarah tak boleh nak diubah tapi boleh dilupakan. Zalia dah jadi sejarah dalam hidup Asmara. Dia kena lupakan Zalia. Saya sendiri akan fikirkan. Macam mana nak bagi tahu dengan Zalia?
je kita tidur, eh. Cakap kat nenek. Assalamualaikum nenek, selamat malam. Nenek mesti tidur, eh. Ya, tak apa, tak apa, bawa sini, Mak Zura. Mak sini. Adam kena tidur dengan nenek yang ni. Tak boleh kacau mama dengan papa. Eh, budak kecil ni bangun tengah malam kacau mama dengan papa, tak boleh. Alah, tak apa nenek, biar Adam tidur dengan kita orang malam ni, eh. Ish, tak apa. Dirimu menyalakan semua arti, tapi diriku masih terhenti di sini, dan jalanku masih belum dapat ku pasti, namun diriku masih terhenti di sini. Anda mana? Saya nak buang gambar tu. Saya cakap buang. Oh, saya nak simpan untuk Adam. Mesti nenek dah banyak simpan gambar mama dia. Dah wangi dah. Kan? Mwah. Saya tengok apa tu? Saya tengok apa? Nanti, Ani, bawa lah. Sebab masak dah boleh makan. Alah, nenek ni susah-susah je. Nanti nenek nak makan, tak ada pula. Alah, nenek dah tua. Makan sikit je. Ada yang Adam. Adam. Eh, ni beg baju Adam ni nak buat apa? Ha? Aku tak cakap tau kau boleh bawa dia. Adam kena duduk sini dengan aku, tahu? Eh! Pandai-pandai aja nak bawa Adam. Selama ni 3 bulan aku yang jaga, tahu? Hah? Alih-alih kau nak ambil dia, nak bawa pergi. Oi, mana boleh jadi macam tu? Ni, dulu saya pernah janji dengan Zalia. Saya akan jaga Adam dengan baik. Habis aku tak jaga dia dengan baik selama 3 bulan. Kau tengok budak tu jadi macam mana? Hah? Sehat, montel. Ha? Kau sakit pun tak berat. Nenek dah penat dah jaga Adam. Biarlah saya pula yang jaga dia. Aku tak pernah penat jaga dia. Kau tu dah 20 tahun aku jaga Adam, aku penat. Tak pernah penat sampai kau dah besar, tahu? Nenek, bagilah saya peluang ni. Saya nak jalankan tanggungjawab saya. Saya bertanggungjawab atas Adam ni. Saya nak jalankan amanah saya. Tolonglah, Nenek. Tolong ni. Ni. Papa buat tindakan ikut hati. Sekarang ni apa dah jadi? Si Zalia dah mula suka kan asmara atau mah? Macam mana perasaan dia kau dapat tahu yang asmara nak kahwin dengan Melati? Shhh, jangan bising-bising lah.
Kan Papa dah kata Papa akan jalan-jalan selesaikan perkara ni. Ma, kalau ikutkan hati Tria, Tria terus terang je dengan Asmara tu. Biar Asmara dengan Adam balik duduk sini. Hei. Sekarang ni Asmara dah anggap Papa sebagai musuh dia. Dia takkan nak balik rumah ni. Dia akan bawa Zalia keluar. Lebih-lebih lagi kalau dia tahu perkara macam terbongkar, hey, mungkin dia akan bertindak. Okeylah Puan, nampaknya tak ada apa-apa masalah. Ya, sentak dirilah. Terima kasih, Doktor. Ya, sama. Terima kasih, Doktor. Adam. Awak? Nenek merajuk dengan kita, Wak. Kalau boleh, dia tak nak berpisah dengan Adam. Habis tu janji awak dengan Zalia macam mana? Saya akan tunaikan. Tak apalah, Wak. Mungkin baru-baru ni je nenek rasa macam kehilangan Adam. Lama-lama nanti dia biasalah. Lagipun tak kesian ke dekat nenek? Penat dia jaga Adam. Sekarang biar kita pula jaga Adam, eh? Shh, Adam. You okay, okay. Okay, baby, okay. Adam, jom. Panaslah, Adam. Tunggu, tunggu! Nenek ikut sekali. Adam, nenek ikut kita balik KL. Adam! Zal, Mama tak kisah kalau Zal tak ingat apa-apa. Yang pentingnya Zal tak tinggalkan Mama. Mama akan tunggu sampai Zal kenal Mama. Namun apa ku daya? Andai itu takdirmu ku dah kau redha. Syurga dengan yang insaf. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallah, la ilaha illallah. Syarikat bagi terus ke rumah ni? Ish, tak adalah. Dia buzul kita duduk sini je. Awak jangan risau, insyaAllah nanti kalau ada rezeki, saya akan beli rumah lebih besar sikit. Sebab Adam kalau ada adik pun kita perlukan ruang lebih luas. Adam kecil lagi lah awak. Belum sesuai nak ada adik. Nanti kita tak dapat nak bagi dia sepenuh perhatian pula. Eh, kalau dia ada adik nanti mungkin umur dia dalam setahun lebih. Kan? Tak adalah kecil sangat. Kenapa awak tak sedia nak jadi ibu? Awak saya tak kisah tau. Lagipun kita dah ada Adam. Lambat ke cepat ke sama je. Ada benda saya nak beritahu awak sebenarnya. Mustahak ke? Mm-mm. Awak tak suka nenek duduk sini? Eh, taklah awak. Saya suka nenek tinggal dengan kita. Habis tu? Saya tak janji saya boleh jadi ibu yang baik untuk Adam. Tapi saya cubalah awak. Eh. Oh. Kalau awak tak apa. Saya tahu awak tak biasa jaga budak. Saya nak sambung belajar. Buat master. Bulan depan saya dah mula dah. Jadi saya takut kalau saya tak dapat nak jaga dalam sepenuh masa. Awak jangan risau, itu tak jadi masalah. Nanti kita cek pembantu rumah mantu kita. Tapi nampak gaya macam nenek tak nak orang lain jaga Adam. Dia nak kita dua juga. Kita kena pujuk nenek dulu kita lama sikitlah kan. Eh, kalau awak penat, awak rehatlah. Saya kemari semua. Baju siapa ni? Bukan baju saya kan? Baju Zalia. Awak nak simpan ke baju ni? Saya nak awak bakar baju ni. Eh, awak, saya nak simpan. Awak nak simpan untuk apa? Untuk Adam? Atau sebenarnya awak tak nak kenangan awak dengan Zalia hilang macam tu je kan?
Ini malas ni. Saya masih tak boleh terima kematian dia. Awak tu yang sepatutnya faham saya. Saya isteri awak lah, bukan Zalia lah. Baru kahwin, dah bergaduh. Ya, apa lagi budak-budak ni? Adam duduk seorang kat sini ya. Tidur ya. Nenek nak kena naik ke atas. Ada orang dah wrestling. Nenek kena jadi wrestling. Hasbi Rabbi Jalallah Mafi Qalbi. Awak mati. Pak. Awak sudahlah. Saya cakap saya tak asmara. Berhati kenapa kau orang ni? Kan baru berkahwin, kenapa dah bergaduh-gaduh ni? Apa halnya? Apa halnya? Ha? Kenapa ni? Ni apa ni? Baju Zalia. Melati tak suka. Yang kau bawa buat apa? Tak tinggal di kampung. Jangan katakan dia. Siapa pun cemburulah. Nasib baik dia belum ingat apa-apa. Tapi aku tak boleh biarkan dia di rumah lama-lama. Kalau kawan-kawan aku tahu, mesti dia anggap aku bapa mertua yang jahat. Cuba pisahkan Asmara dengan Zalia. Hei, doktor ni pun satu. Bagi tahu aku yang Zalia tak panjang umur tu nak buat apa. Kenapa masuk tak ketuk pintu? Cuma ada ketuk, Papuan tak dengar. Ini apa? File apa? Kontrak. Papa belum sign lagi kontrak dengan Speed Corporation. Kan Papa dah cakap tak payah nak sambung kontrak dengan syarikat perkapalan tu. Kapal-kapal dia tu lembab nak sampai ke pelabuhan. Cari syarikat lain. Pa, Papa gunakan khidmat syarikat ni sejak Papa tubuhkan syarikat Papa kan? Semua bahan binaan yang Papa import gunakan kapal syarikat ni. Sekarang senang-senang Papa nak terminate macam tu je. Business is business, Tria. Tapi, Pa. Kau tak faham apa yang Papa cakap? Eh? Ha? Tak dengar apa yang Papa cakap? Papa ni, Papa marahkan si Zal. Sekarang Tria pula yang kena. Makanlah ni. Hari ni terasa masakan Melati. Tak payah rasa.
Dah rasa dah. Hai. Belum makan dah rasa dah. Biasanya kalau tukang masaknya masam, maka masamlah masakannya, tak sedap. Tapi bila senyum balik, ui. Masakan mesti sedap. Ya. Tengok macam ni je, tak payah rasa. Dah tahu dah, pandai masak rupanya Melati ni. Jangan masam. Senyum selalu. Bila masam-masam, muka cepat berkedut. Sedapnya. Tunduk sikit. Awak masih marah kat saya ke? Taklah. Keram sikit je. Saya dah minta maaf banyak-banyak kali, kan? Awak dah janji tak lukakan hati saya lagi, kan? Saya tak tahulah awak ni jenis cemburu. Saya bukan cemburu lah, awak. Saya cuma tak nak cinta awak terbagi dua tu je. Saya pakai stokin awak, eh? Hey. Kalau awak tak pakaikan stokin pun, saya tetap cinta awak. Awak? Ish, awak. Awak kena pergi kerja. Kalau Zalia tak kenal, tak ingat dengan Papa, tak apalah. Papa harap satu hari nanti, Zalia akan kenal, akan ingat balik dengan Papa. Papa akan berusaha sembuhkan Zalia. Tria? Tria? Tria dah bangun ke belum ni? Tria? Hei! Tak siap lagi ke? Ha? Tak ke pejabat? Saya nak berhentilah, Ma. Kenapa tiba-tiba je? Apa yang Papa dah buat? Tria bosanlah, Ma. Papa hari-hari nak membebel, tengking Tria, marah Tria. Depan staff, depan klien pula tu. Dia marahkan si Zal, Tria yang kena. Malu tau Tria. Kerja dengan orang yang geloklah. Tria, Papa minta maaf. Tapi kalau Tria dah tak boleh nak bekerja dengan Papa, Papa tak kisah. Abang? Mana pengurus baru syarikat ni nanti? Dah pukul berapa tak sampai-sampai lagi ni? Sabarlah sikit. Kejap lagi dia sampailah tu. Lingkuplah syarikat kalau pengurus lipin teruk macam ni nanti. Kalau macam ni lah pengurus ni nanti. Tak ada pengurus pun tak apa nanti. Menyusahkan. Kenalkan Fikri, anak sulung Encik Malik, Asmara. Anak kandung Papa. Abang, abang tak boleh buat Tria macam ni, bang. Abang perlukan dia kat pejabat. Dua tahun ni dia banyak bantu abang. Kalau dia tak ada, siapa yang nak tolong abang? Banyak lagi staf dekat pejabat tu boleh ambil alih tugas dia lah. Abang, abang dengar sini. Yelah sekarang ni abang sihat. Kuat lagi. Nanti kalau abang dah tak larat, siapa yang nak tolong uruskan? Eh, hey, awak diam boleh tak? Kalau
Aunty. Selama 20 tahun Fikri hidup kat dunia ni, Aunty. Tak pernah pula Fikri tahu yang Fikri ada abang. Ha? Tiba-tiba datang ni pula mengaku abang Fikri. Dia merepek, Aunty. Papa rahsiakan tentang asmara daripada kita semua. Even Aunty pun terperanjat, terkejut. Tak kira siapa pun asmara, kita kena terima dia. Sebab dia anak Papa. Masalahnya kenapa lambat sangat Papa betul kita pasal dia ni? Betul ke dia ni anak Papa? Ke saja mengaku anak Papa sebab dia nak bolot semua harta Papa? Kan? Puan, saya rasa saya tak perlu ada kat sini. Ah, bagus. Aku memang menyampah tu dengan kau, berambus. Asmara. Syarikat Encik Malik perlukan awak. Keliru tentang diri dia. Disebabkan selama 6 bulan dia tak sedarkan diri, maka otak dia tak berfungsi seperti biasa. Saya pun tak dapatlah nak jangka berapa lama keadaan dia macam ni. Tapi puan boleh berusaha untuk pulihkan dia. Macam mana caranya, doktor? Cuba puan beritahu dia tentang masa silam dia. Tunjukkan apa saja yang mungkin boleh pulihkan ingatan dia. Yalah. Terima kasih, doktor. Baiklah, puan. Saya minta diri dulu. Zal, Zal tengok gambar ni. Masa ni kan kita bercuti tau di Bali. Ha, ini gambar Zal dengan kakak Tria. Zal ingat kakak Tria tak? Zal ingat Razik dah. Asmara, ingat tak? Zal. Adam. Zal ingat Adam? Tak apa, Zal. Kalau Zal tak ingat, tak apa. Tersinggung dengan tindakan Fikri. Dia terperanjat dengan semua ni. Bagi Fikri, dia tak sangka yang dia ada abang lain. Okey, buat masa sekarang ni, Aunty tak nak bagi apa-apa tekanan dekat dia. Kalau ini menyebabkan pemusuhan, saya rasa saya nak tarik diri. Tak boleh. Ini merupakan wasiat daripada Encik Malik dan juga Puan Marini sendiri. Asmara kena ada dalam syarikat ni. Aunty adik-adik Marini. Peguam syarikat dan sebagai pemegang amanah bagi menguruskan syarikat ni sehingga CEO baru dilantik. Jadi nak tak nak Aunty kena lakukan juga tanggungjawab Aunty. Ini yang saya nak elakkan dari awal lagi. Saya tak sanggup nak bermusuhan dengan adik saya sendiri.
Saya nak mereka sayang saya macam mana saya sayang mereka. Kita dah salah pilih padang ni. Sepatutnya kita tak boleh main kat sini lah. Masih belum berdamai dengan Datuk Osman lagi ke? Pintu damai dah tutup. Kenapa? Sebab arwah Razik. Salang. Salang. Rasanya kita dah tak ada apa-apa urusan lagi kan? Ya ke? Ada. Pasal Adam? Ria? 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 Ya Allah. Ria! Ria! Kak Pia! Kak Pia! Kak Pia! Kenapa, Puan? Ria, Ria mana? Tadi saya nampak dia naik kereta, dah pergi dah. Ria, Ria dah tinggalkan rumah ni. Habis tu kau nak ambil Adam? Adam tak ada dengan aku. Aku bukan nak ambil Adam. Dan aku juga bukan nak bongkarkan rahsia Adam pada umum. Tak. Salah. Razik dah meninggal. Alia pun dah meninggal. Tak ada apa gunanya aku nak bongkarkan rahsia Adam tu. Dulu bukan kau yang beria-ia mengasut Razik supaya hasut Zelia gugurkan kandungan dia. Oh. Tapi kau? Kau pun memang suka kalau Zelia tu gugurkan kandungan dia, bukan? Kau dah lupa? Boleh tak kau terus terang? Apa sebenarnya yang kau nak? Aku nak serahkan semua harta aku pada Adam. Mak, jom. Amboi. Kau ni kan Melati, kalau berjalan tu tak toleh kiri kanan eh. Tak nampak aku lah tu. Aku ingatkan kau tak datang mendaftar. Takut aku. Harus aku tak ada kawan kat sini. Maklumlah dah kahwin kan sekarang. Ya Allah, Man. Kau janji dengan aku apa? Kau nak berubah kan? Ni apa ni? Aku minta maaf lah Melati, aku kadang-kadang tak dapat nak kawan. Aku gembira kau datang sini. Aku suka kau datang. Ini kan impian aku nak buat master. Ya, aku ingatkan lepas habis master, aku nak sambung buat PhD lah kalau ada rezeki. PhD? Habis laki kau macam mana? Dia tak marah ke? Dia izinkan ke kau buat master ni? Dia tak larang lah. Dia bagi sokongan lagi ada. Eh, dah lah. Aku kena balik cepatlah hari ni. Balik eh? Nak jaga anaklah tu, kan? Yalah, kesian kau kan. Dah kahwin. Kena jaga anak. Aman, aku nak tanya kau sesuatu lah. Kau nak kawan dengan aku ke tak ni? Alah Melati, kau kan dah janji dengan aku nak kawan dengan aku sampai mati kan? Okey. Tapi aku perlukan seorang kawan lelaki yang sejati.
kenapa tak jawab? Telefon Tria tak jawab, telefon abang tak jawab. Abang ke mana abang? Kak Pia? Kak Pia? Kak Pia? Saya, Puan. Tuan dah balik belum? Dia tak balik, Puan. Tadi dia telefon, dia kata dia terus pergi main golf. Sebab dia telefon Puan tak dapat. Ha, maknanya dia tinggalkan telefon dalam hokerlah ni. Tak apalah, Puan. Dia bedak. Oh, lah dayang tu. Ui, cantiknya dia. Oh, bedak baik ya. Dah. Siap dah. Nanti mama dengan papa balik, Adan dah siap, dah wangi, tak busuk. Apa lagi? Susu ya? Adam tahu tak, Adam? Lutut ni dah tak larat sakit. Turun, naik, bangun, duduk. Tapi Adamnya pasal boleh buat semua. Nanti buat susu ya. Susu siap je. Kita minum kat laman. Dah budak baik, dah budak baik. Duduk sini seorang ya. Kejap. Aduh, ya Allah. Adam, susu dah siap. Mari kita minum kat laman ya. Setelah ku terjatuh, baru ku sadar.